Di pagi yang terang, terdapat sebuah feri yang sedang bergerak menuju ke destinasi. Di dalam feri itu terdapat banyak penumpang. Pada waktu itu, ada seorang ibu dan anak yang ada di feri itu. Kemudian, anaknya bertanya kepada ibunya. Ibu, sampah ni nak buang dekat mana? Ibunya menjawab. Buang je dekat laut ni. Bukan ada siapa-siapa nampak pun. Anaknya pun mengikut kata-kata ibunya. Anaknya pun membuang bekas minuman tersebut ke dalam laut. Lalu, bekas minuman itu pun jatuh ke dalam laut itu. Semakin lama bekas minuman itu terapung di atas air, semakin jauhlah jarak straw dan bekas air itu berpisah. Kemudian, datanglah seekor penyu yang bersuka ria. Tiba-tiba, ia melihat ada sesuatu yang terapung dan menarik perhatiannya. Dan dia berkata, "Eh, ada makanan? Mesti sedap ni." Ianya bergegas ke tempat tersebut. Ketika ia sudah sampai ke tempat tersebut, ianya melihat ke straw itu dengan beberapa tenungan. Tanpa berkata panjang, ianya langsung ingin menelan straw tersebut. Lalu, dia menelan straw itu. Tiba-tiba, tekaknya berasa amatlah sakit dan ia berkata, "Aduh, sakitnya tekak aku." Selepas itu, dia berasa tidak larat untuk bergerak. Kemudian, ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Pada masa itu, dia ternampak seekor penyu seperti sedang kesakitan. Lalu dia berkata, "Eh, ada penyu lah. Kenapa dia macam sakit eh?" Nelayan itu berasa amat kasihan. Lalu dia menangkap penyu itu untuk menyelamatkannya. Kemudian, nelayan itu menarik jali itu dan meletakkan jali itu ke dalam kapalnya. Nelayan itu mengeluarkan penyu daripada jala. Nelayan itu melihat di dalam tekak penyu itu dan ternampak ada sesuatu sampah yang terlekat. Lalu nelayan itu cuba mengeluarkan sampah tersebut. Kemudian, sampah di dalam tekak penyu itu dapat dikeluarkan. Nelayan itu berkata, "Rupa-rupanya, penyedut minuman inilah yang terlekat di dalam tekaknya." Lalu, nelayan itu pun berkata, "Nasib malam betul penyu ni. Kesian pula aku tengok." Kemudian, penyu itu tidak berasa sakit lagi. Nelayan itu melepaskan penyu itu ke dalam laut kembali. Penyu itu berasa amat gembira dan ingin berterima kasih kepada nelayan kerana telah membantunya. Inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh membuang sampah ke dalam laut. Kita perlulah membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan berhampiran anda. Jika kita membuang sampah ke dalam laut, hidupan di dalam air akan terancam dan akan mengalami kepupusan.